Pembukaan Pacuan Kuda dilakukan secara resmi oleh Pejabat Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, yang sebelumnya juga meresmikan Monumen Patung Kuda yang berada di luar gelanggang. Pacu Kuda Piala Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 sukses dilaksanakan di gelanggang Pacuan Kuda Kubu Gadang Payakumbuh. Sebanyak 76 kuda dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berlaga dalam 16 race. Pacuan Kuda ini terdiri dari 16 race yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori bugi, sagalo, dan race. Piala Gubernur ini merupakan kali pertamanya digelar di Payakumbuh dan kedepannya akan masuk sebagai agenda rutin dan masuk dalam kalender event setiap tahunnya. Event ini tidak hanya menampilkan kemampuan kuda-kuda terbaik, tapi juga melestarikan tradisi budaya pacu kuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang semakin menguatkan posisi Payakumbuh sebagai pusat pacu kuda di Sumatera Barat. Harapannya agar pacu kuda ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan kuda-kuda berprestasi yang mengharumkan nama Sumatera Barat di kancah nasional dan internasional. Jalan khususnya Gubernur Cup Piala Gubernur ini baru perdana kita adakan di Payakumbuh. Langsung diikuti 76 ekor kuda dari 16 race. Kuda derby ada dari berbagai macam daerah, ada dari Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan juga seluruh kota yang ada di Sumatera Barat kudanya ikut mengikuti semuanya. Kalau untuk Piala Gubernur insya Allah kita agendakan setiap tahun kalau ada anggaran dari Gubernur. Berapa kelas? Kelasnya 16 kelas, Pak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mendorong pariwisata dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Sumatera Barat adalah salah satu daerah dengan gelanggang pacu kuda terbanyak di Indonesia. Dan kegiatan ini tidak hanya penting untuk olahraga, tapi juga bagi pariwisata. Ini sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat kita. Ya, di samping kita memang menggelorakan kembali bagaimana Kota Payakumbuh dulu sebagai sentra kuda pacu, kita coba bangkitkan kembali. Karena memang faktanya banyak sekali kuda-kuda yang asal Payakumbuh menjadi juara di kancah nasional. Kedepannya seperti apa, Pak? Peran kita, Pak, dari pemerintah kota untuk peternak-peternak kuda kita? Ya, ke depan kita akan lihat. Di situ tadi kita meresmikan Monumen Kudu. Itu merupakan sebagai simbol bahwa kita memang mempunyai komitmen untuk mengembangkan kuda-kuda pacu di Kota Payakumbuh karena memang kita pernah menjadi sentra kuda pacu di Indonesia karena banyak sekali kuda-kuda kita yang diekspor ke luar Kota Payakumbuh dan menjadi juara. Artinya memang ini sebuah potensi yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh. Ini kan semacam kearifan lokal masyarakat Minang yang memang harus kita pupuk, kita lestarikan. Agak seriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menggelar event-event ini. Dan kami apresiasi lah buat teman-teman di Payakumbuh yang menyelenggarakan kegiatan tahun ini itu jauh lebih bagus daripada kegiatan sebelumnya. Sebenarnya hal ini bisa terus kita pikirkan bagaimana tahun depan ini juga bisa menjadi kalender tetap di Pordasi Sumatera Barat. Payakumbuh Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.